Sekadar mencuba nasib dalam dunia perniagaan, Salmiah Muhammad Norin tidak menyangka hobi yang dipupuk secara suka-suka mampu membawanya untuk berdiri sama tinggi dengan wanita-wanita berkerjaya yang lain. Ia dibuktikan dengan terhasilnya sebuah studio melakar lukisan atas kaca yang diberi nama Art on Glass. Menurut Salmiah, keunikan karya yang diekspresi melalui lukisan di atas kaca dengan reka bentuk lakaran yang menarik nyata mampu menarik perhatian ramai, terutamanya bagi kelompok penggemarnya tersendiri. Baru-baru ni dalam Perhimpunan Agong, saya ada buka booth dan saya telah dilawati oleh Tun Dr. Mahathir dan dia telah mendapatkan satu lagi pasu yang besar. Dan saya rasa itu pencapaian yang paling besar. Dan dalam padi ramai-ramai itu, ada juga yang rekomen untuk bawakan barang-barang ini sebagai satu daripada bahan Malaysian made lah, produk Malaysia untuk diketengahkan keluar. Dan mereka menyatakan lebih pada tradisi sikitlah pada batik, suasana lebih pada Malaysia lah supaya boleh diketengahkan kat sana. Saya memang amat galakkan mereka-mereka yang berminat, terutamanya penonton-penonton apa kata wanita. Siapa juga yang berminat, individu, persatuan wanita, tak kira asalkan berminat. Sebab saya pun tidak ada latar belakangkan seni lukis. Jadi sesiapa yang paling berminat atau perlu nak ada idea baru atau hobi baru, boleh datang hubungi saya. InsyaAllah diskaun istimewa akan saya sediakan sepanjang Januari dan Februari untuk menyertai lukisan inilah. Tambah Salmiah, lakaran seni boleh dihasilkan di permukaan pelbagai jenis bentuk dan saiz kaca. Daripada yang bersaiz kecil sehinggalah kaca leper, botol, mangkuk, dulang, tempat habuk rokok dan sebarang objek yang boleh dijadikan perhiasan. Lukisan sebegini amat sesuai untuk dijadikan cenderahati dan kenangan terindah buat golongan VVIP mahupun insan tersayang. Antara corak yang sering dilakarkan adalah corak batik, contemporary dan abstrak. Saya akan cuba dapatkan buat panel yang besar-besar, hiasan dalaman yang mana kita boleh buat untuk pejabat ataupun signage yang besar-besar yang kita boleh buat untuk pejabat-pejabat besar. Sama ada ruangan tu boleh kita gunakan, bila kita buat pakej yang besar-besar ni, kita boleh letakkan sebagai hiasan dalaman dalam bilik-bilik mesyuarat ataupun tempat-tempat meja-meja resepsionis belakang belakang kan syarikat-syarikat mereka lah. Panel besar ni cukup-cukup cantik bila kita buat abstrak lah. Cubaan melukis secara komersial membuahkan hasil. Sehingga kini, tempahan yang diterima bukan sahaja dari individu, malah turut mendapat tempahan dari syarikat corporate. Hasil seni ini boleh didapati pada harga serendah RM30 hinggalah RM880 seunit. Salmiah turut berkongsi kata-kata semangat buat kaum hawa yang ingin menjalankan perniagaan dari rumah. Okey, setiap wanita atau individu itu mereka ada kelebihan masing-masing. Jadi kemudian mungkin kita tidak fikir apa kelebihan kita selepas kita ceburi. Dan kemungkinan apa yang kita ceburi itu mendatangkan pendapatan hasil yang lumayan sebagai mungkin sebagai hobi sebelum ini. Jadi apa yang penting adalah minat untuk meneruskan dan baru datang hasilnya. Jadi perlu teguh, kuatkan usaha. Tips bekerja dari rumah. Setiap orang mempunyai keazaman yang kukuh untuk mencapai matlamat sehingga mampu mengenepikan kegagalan dalam usaha tersebut.